Semangat pagi buat teman-teman semuanya. Kembali di YouTube channel saya, Jerman Construction, yang membagikan video-video mengenai pekerjaan bangunan, dunia arsitektur, dunia teknis sipil, bengkelas. Nah, saat ini saya mau membagikan proses pemasangan kaca pada partisi dengan menggunakan list kaca. Ini dari plat galvanis 1 mili yang saya potong cukup. Ini gunakan kaca 5 mili ya. Nah, ini saya seperti ini. Dengan menggunakan ripet aja. List kaca dari plat galvanis. Ini list kacanya. Nah, ini kaca yang sudah dipasang. Kanan kiri saya pasangin list bentuk U. Nanti atas bawahnya saya pakai dalam bentuk siku. Dengan bahan yang sama, plat galvanis yang saya potong tekuk 1 mili. Nah, ini sudah terpasang. Bawah, tengah, sama atas. Tinggal bagian bawah. Bagian bawahnya masih kosong. Jadi saya pakai tetap plat galvanis juga yang saya potong tekuk. Bentuknya siku ya. Untuk penahan kacanya. Jadi kaca masuk ke kanan dan kirinya. Kemudian atas dan bawah kita pasangin siku. Ini sikunya. Ini sikunya. Di bord dan dari ripet. Ripet aja. Kira-kira kalau ripet itu jaraknya sekitar ya 20-an senti lah. Ya kuat ya. Dan rada rapat, sikunya jadi rapat. Nah, ini sudah terpasang, tinggal ditambah bagian tengahnya. Jadi dibor dulu. Ini kaca-kaca yang sudah dipasang. Tinggal disilang. Kaca-kaca sudah dipasang. Tinggal disilang.
kalian dipasang kacanya. Kita pakai kop, alat kop, kop kaca sebagai bantuan. Jadi dimasukin kanan kiri dulu, karena kanan kiri itu yang kita pasang lispunya tadi. Nah, bagian atasnya tadi siku, jadi sudah ditahan. Tinggal nanti diganjal. Nah, ini kita tinggal ganjal aja. Ganjal agar kacanya bisa masuk, tidak lolos. Sudah pas, apa kurang naik dikit yang sebelah kanan. Sebelah kanan kurang naik dikit ganjal. Ya, nanti tinggal di silen. Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, silakan dibagikan. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bila teman-teman mempunyai ilmu-ilmu atau cara yang lain tanpa menggunakan list seperti ini, bisa di-sharing, dibagikan di kolom komentar, supaya kita sama-sama belajar, menambah wawasan tentunya. Nah, ini setelah diganjal kacanya, pasang, kemudian kita silen. Nah, nanti kalau sudah, baru kita tutup pakai list. List yang lurusnya, jadi listnya seperti ini contohnya. Nah, ini tutup listnya. Nah, jadi ketemu ya. Aduh manis sambungannya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel ini. Terus mendukung agar saya terus sharing mengenai video-video yang lain. Jaga kesehatan dan terus berkarya.